Barang bukti narkotika jenis sabu metamfetamin seberat kurang lebih 940 gram itu yang disembunyikan di dinding dan dasar rice cooker. Kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis 25 Januari 2018 sekitar pukul 2 yang bersangkutan dengan pesawat Air Asia tip 828 rute Kuala Lumpur Surabaya mendarat di Bandara Internasional Juanda. Pada saat penumpang dengan identitas tersebut memasuki customer area, petugas bea cukai mencurigai kardus yang berisi rice cooker yang melalui pemeriksaan X-ray ada image yang mencurigakan. Jadi kita buka di ya.